Video amatir merekam truk dalam posisi terbalik usai menabrak rumah warga di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pada saat kejadian, truk melaju dari arah barat menuju timur. Ketika melewati persimpangan, truk ini kehilangan kendali hingga keluar jalur dan menabrak rumah. 3 orang luka-luka pada peristiwa ini. Mobil menabrak rumah karena sudah masuk di lepas dari bahu jalan, bannya itu masuk terperosok ke dalam drainase, kemudian menimpa rumah. Saat ini korban, baik korban super truck maupun kedua dari pemilik rumah itu sudah sama-sama dilakukan perawatan. Yang satu ada di, yang pengemudi ada di rumah sakit Mamuju sini, RSUD. Kemudian untuk yang ibu itu sudah aman di puskesmas di Kaloku. Evakuasi truk dibantu warga untuk selanjutnya dibawa pada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut.